Menjadi seorang creative director untuk sebuah acara fashion show memang bukan hal yang mudah. Hal itu juga disadari oleh Luna Maya. Sebab bergabung dengan salah satu acara fashion membuat Luna memanfaatkan momen tersebut untuk banyak belajar. Saya sebagai creative director sih, bukan designer. Jadi kalau punya passion sama fashion ya berusaha gitu. Dalam artian belajar dan jangan sampai menyerah. Kalaupun gagal ya bangkit lagi, banyak cari tahu, banyak berilmu. Banyak nanya-nanya sama teman-teman yang mungkin udah lebih pengalaman di bidangnya. Terbiasa membuat mode pakaian yang kasual, dalam acara itu Luna Maya menghadirkan sesuatu yang beda, yaitu membuat baju yang lebih glamour. Dan memang agak berbeda karena nggak pakai label sendiri, nggak pakai Luna Habit, tapi pakainya Luna Maya. Karena agak sedikit glamour dan di luar garis Luna Habit. Kalau Luna Habit kan terlalu casual, jadi kita pengen mencoba explore keglamoran kita sih. Gaya glamour yang dipamerkannya pun ia akui terinspirasi dari salah satu penyanyi internasional, yaitu Beyoncé. Temanya Beyoncé sih hari ini, jadi memang inspirasinya dari Beyoncé. Jadi ya more likely Beyoncé kind of look lah yang kita tampilin hari ini.